siapa nih inisiatornya dari New Normal Cinta nih? Boleh, siapa Mangga? New Normal Cinta, yang kebanyakan di rumah akhirnya nulis lagu gitu deh. Yang paling personal nih untuk slang selain New Normal Cinta yang memang berkaitan erat sama pandemi, apalagi yang kayaknya dari hati banget gitu. Lagu vaksin ya, karena kita pernah ngeluarin lagu judulnya Virus. Yeah. Itu terjadi tahun 20 tahun yang lalu. SMA 2000, iya benar, 2001. 20 tahun yang lalu, 20 tahun kemudian kita buat vaksin. Apa yang akhirnya membuat obat nih untuk mengobati rasa kangen itu dari kalian sebagai performer untuk para slankers, para pecinta musik slang? Silakan. Salah satu kiatnya, ya alhamdulillah kita punya vaksin untuk Indonesia di Metro TV. itu kan sarana kita ya, juga untuk sekali. Itu kan sarana kita untuk ekspresi, untuk berekspresi dan melepas rindu sama penggemar. Iya. Juga jadi menyampaikan kampanye yang baik gitu kan di situ. Aware sama orang lain, lebih peduli sama orang lain. Kita ngejaga bukan karena untuk diri kita sendiri, kita jaga protokol kesehatan, tapi untuk orang lain juga, dan yang lainnya juga kita mesti mengisinya dengan jangan kepengaruh sama hal-hal yang nggak jelas. Yeah. Kita cari informasi yang pasti-pasti yang jelas tentang COVID ini, vaksinnya udah mulai ada, ya udah kita tinggal isi dan berkreasi sebaik-baiknya untuk meningkatkan imunitas dan kita keep bahagia aja terus. Jadikan ini vaksin untuk Indonesia sebuah gerakan. Yeah. Ayo kita ajak tuh yang tadi belum bersedia agar bersedia untuk apa, divaksin. Vaksin. Iya. Yeah. Kalau yakin nggak mau gitu ya. Iya, yeah, karena 60% lebih ini divaksin, kalau yang ini nggak divaksin ya nggak bakalan hilang nih. Iya, yeah, herd immunity-nya malah akan sulit tercapai. Betul. Gitu ya. Oke, okay, yeah. Oke. Okay. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.